Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi semalam kecoh dekat parlimen, okey, di mana ada seorang menteri yang bijak, yang bagus, okey, telah mengusulkan yang forex bakal dilegalkan, okey, disahkan dan diregulatkan oleh Bank Negara Malaysia. Okey, jadi anda boleh tonton klip ni. Ahmad, sila. Saya bersiap-siaga untuk berucap dalam mata wang. Timbalannya telah ditarik balik dengan hebatnya, jadi saya sedih. Jadi dengan itu saya minta, saya nak sebut juga sikit sebab di bawah Menteri Kewangan, supaya benda ini diberi perhatian. Yang berhormat, pasaran equity dalam dunia tiap-tiap hari, daily, satu trilion diniagakan. Tetapi pasaran forex, lima trilion. Singapura mengiktiraf forex. Indonesia mengiktiraf forex. Malah pasaran forex di Indonesia cukup besar. Sebab apa? Bila kita mengiktiraf forex, sekurang-kurangnya kerajaan dapat apa ni, kenakan fee tertentu dan kita untung. Thailand dalam proses untuk mengiktiraf forex. Tapi Malaysia, kita dengan undang-undang yang ada yang ketat, kita hanya benarkan bank negara, bank-bank apa tu, menjalankan perniagaan forex. Dan individu di Malaysia banyak yang main forex, terpaksa main melalui Singapura. Jadi kita rugi ya Muhammad. Kalau boleh masukkan di bawah mata wang, pertimbangkan forex untuk disahkan kerana pasarannya terlampau besar. 5 trilion yang terbesar dalam semua pasaran apa perniagaan ini, forex yang tertinggi. Dan kenapa kita tak benarkan individu bersama, kita hanya benarkan bank negara dan juga bank-bank. Masalah regulator, saya ingat itu kita kena atur. Pasal apa Singapura boleh buat, kenapa Indonesia boleh buat, kenapa negara-negara lain di dunia boleh buat, kenapa Malaysia tak buat? Supaya kita dapat fee tertentu untuk perniagaan yang dibuat. Dan sekaligus saya percaya boleh mengelakkan ekonomi hitam, pasaran hitam yang mana perniagaannya black economy ini, dengan izin yang lebih besar daripada cukai, 30 bilion dapat kita hapuskan dengan membenarkan forex diperniagakan. Jadi yang Muhammad, saya menyokong sebab yang Muhammad adalah yang terbaik. Okey, jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Syahidan Kassim yang telah mengutarakan kepada parlimen untuk membenarkan, okey, supaya membenar Bank Negara Malaysia membenarkan, okey, forex, online forex trading disahkan, diregulatkan, dibenarkan beroperasi di Malaysia. Okey, jadi bukan sebab apa, sebab sebelum ni kalau contoh anda boleh tahu yang mana Bank Negara Malaysia tak ada outlaw satu law yang betul-betul untuk online forex trading. Jadi benda ni terumbang-ambing. Dia just bagi nasihat yang mana kalau contoh terdapat benda-benda yang meragukan, contohnya macam skim forex ke, skim ponzi, skim forex yang mana kutip dia orang, apa semua benda-benda tu, benda-benda tu tak boleh dijalankan dan perlu dielakkan. Benda tu saja. Tapi dia tak ada betul-betul outlaw satu guideline yang mana supaya online forex trading ni disahkan. Okey. First sekali kita boleh cerita dulu kenapa bagus untuk Malaysia regulate, okay, online forex trading. Okay, dia bagus dia adalah disebabkan sekarang memang kita boleh tahu ramai trader Malaysia, okay, maksudnya rakyat-rakyat Malaysia yang trade forex ni. Okay, jadi bila kita regulate benda ni, maksudnya kita boleh bagus untuk negara, boleh kutip cukai kan, boleh kira boleh secara legal untuk semua online forex trader ni melaporkan cukai dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dapat memberikan kepada Bank Negara Malaysia satu pendapatan, maksudnya bagi pada government satu pendapatan. Alright, so satu lagi kita boleh tahu broker-broker saham yang mana terdiri daripada bank investment, okay, di mana mereka meletakkan fees untuk setiap trading saham kan. Jadi untuk ini juga, ini adalah peluang untuk government untuk terus mendapatkan, maksudnya mengutip cukai dan fees. Bukan sebab apa, bila government kutip cukai dan fees apa semua ni daripada forex trader dekat Malaysia, benda ni akan jadi bagus sebab online forex trading ni jadi satu benda yang bukan
tabu dekat Malaysia. Okey. Benda ni pun sebelum ni sebenarnya bukan pasal tabu, sebab apa? Online forex trading ni tabu disebabkan terlalu banyak skim-skim forex, ponzi skim yang kutip dia orang buat pelaburan apa, duduk diam goyang kaki lah apa benda kan untuk dapat bulanan berapa persen, berapa persen. Ah, benda itulah, skim-skim itulah yang memburukkan nama forex. Okey. Sedangkan online forex trading ni telah sah dan diregulikan oleh bank negara, contohnya macam bank negara luar. Okey, contohnya macam Indonesia, apa Thailand dalam proses, macam apa Datuk Seri Syahidan Kasim beritahu kan. Thailand dalam proses, Singapura boleh kan. So jadi kebanyakan forex trader dekat Malaysia ni kena trade melalui broker-broker luar, broker-broker offshore. Jadi benda-benda inilah menyebabkan satu pengaliran duit juga keluar daripada Malaysia untuk trade dekat broker lain. Jadi why not government cuba regulatekan benda ni dan mendapat pendapatan daripada benda ni. Sebab kita boleh tengok, kalau contohlah ramai forex trader dekat Malaysia, ramai orang dekat Malaysia yang trade forex, benda ni juga adalah salah satu income untuk negara kan. Okey, jadi benda ni sangat baguslah. Tak kira lah dia nak bagi leverage kecil ke kan, bila sebab kita tahu, contohlah kita tahu Maybank. Okey, Maybank Investment Bank. Maybank Investment Bank di mana dia ada satu anak syarikat, iaitu nama dia Maybank Kim Eng. Maybank Kim Eng ni adalah sebuah broker yang beroperasi dekat Singapura. Okey, dia adalah under subsidiary daripada apa, Maybank Investment Bank. Jadi maksudnya Maybank ini dia tak benda, bukan sesuatu benda yang pelik apabila dia ada apa, sebuah forex broker juga dekat Singapura. Jadi kalau contoh benda-benda ini dibenarkan Malaysia, so jadi kita boleh kutip cukai dengan lebih lagi, okey, untuk pendapatan negara. Dan salah satu lagi benda yang saya rasa patut untuk negara buat juga, contohlah apa, online forex broker kan banyak daripada offshore apa semua. Jadi bila kita beri lesen apa semua, so maksudnya online-online forex broker ni boleh maksudnya kena membelilah, membeli lesen dan meletakkan deposit dekat Malaysia apa semua. Jadi benda ni contohnya macam FCA UK kan, London kan, FCA UK apa semua apa. So bila FCA UK ni adalah sebuah badan regulated daripada Bank of England. Okay, so itu adalah salah satu pendapatan dia untuk Bank of England. Bila dia regulate forex broker dekat sana, dia letakkan lesen. Maksudnya setiap broker forex yang nak beroperasi dekat sana perlu dapatkan lesen. Jadi itu adalah salah satu income juga untuk government bila melesenkan benda ni, daripada forex broker itu sendiri, daripada cukai forex broker itu sendiri. Dan kalau contoh anda nak tahu, kita di negara Malaysia kita ada pelbagai identiti, maksudnya daripada segi bank negara ada kan. Kalau anda nak tahu, Labuan adalah salah satu pulau, orang panggil pulau offshore untuk perbankan. Okey, dia maksudnya dia berlainan daripada bank negara Malaysia lah. Dia di bawah law dia tersendiri. Dia law dia under offshore. Okey. So bila law under offshore ni, sebenarnya terdapat banyak sangat forex broker yang berdaftar dekat Labuan. Okey, jadi kalau contoh diberikan lesen semua, so maksudnya semua forex broker ni dapat beroperasi dekat Malaysia lah dan dapat menambah cukai Malaysia. Okey, cukai untuk dikutip oleh government. So benda ni adalah bagi saya salah satu pendekatan yang bagus, dan saya sangat berterima kasih dan tahniah kepada Datuk Seri Syahidan Kasim yang PK terhadap forex trader dekat Malaysia ni, yang membawa benda ni ke hadapan. Okey, siap mengusulkan dalam parlimen lagi. Jadi saya harap benda ni dapat dibawa ke tengah lagi dan dibahaskan lagi dan diperbincangkan lagi. Okey. So bukan apa, sebab bila forex, online forex trading ni jadi benda tak apa maksudnya terumbang-ambing dia punya nasib dia dekat apa, market Malaysia ni kan. Jadi semua orang just apa, trade saham kan. So sekarang pun kita boleh tengok ramai orang trade saham global, yang mana kita ramai tahu yang trade saham global itu pun banyak menggunakan broker-broker daripada luar kan, maksudnya daripada Singapura kan, tidak menggunakan broker daripada Malaysia. Tapi ini adalah salah satu benda yang bagi saya nampak bagus lah, perkembangan yang bagus, yang mana nampak interest daripada rakyat Malaysia sendiri untuk menambah income, dan maksudnya menambah portfolio, manage portfolio income tersendiri untuk menambah pendapatan. Okay, maksudnya investment dia. Okay, jadi bagi saya itu adalah bagus. Okay, dan ada benda satu lagi benda yang saya nak ulas. Okay, disebabkan
kembali kepada tajuk tadi kan, disebabkan benda-benda yang apa, daripada benda-benda skim investment apa semua ni lah yang memburukkan nama Forex Malaysia, dan benda-benda itulah yang menyebabkan banyak fatwa-fatwa sekarang pun mengeluarkan tentang online forex trading ni haram dan sebagainya. Saya sebenarnya, kalau contohlah online forex trading dihalalkan di Malaysia, maksudnya disahkan di Malaysia, saya rasa saya tunggu masa je kan, saya tunggu masa je nak komen. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat tahu yang sebelum-sebelum ini, kebanyakan apa guideline-guideline yang dikeluarkan oleh majlis-majlis yang ustaz-ustaz, kita panggil ustaz-ustaz yang komen tentang forex kan, okay? Banyak yang mengeluarkan apa kenyataan yang sangat bias, iaitu mengharamkan forex kan, bagi tahu kata forex haram, so benda ni tak sah dan sebagainya, sebab terdapat apa benda-benda yang apa riba lah, garar lah, apa benda kan. Sedangkan komen-komen daripada diorang tu, saya tengok sendiri, saya baca sendiri, tidak menunjukkan betul-betul cara online forex trading broker apa beroperasi. Okey, diorang just komen daripada segi trader saja. Sebenarnya diorang kena tahu, diorang ada juga komen yang mana online forex trading ni kononnya berlega-lega dekat server saja sebab trade CFD kan. Maksudnya benda ni tidak berdasarkan satu instrumen yang tetap yang boleh dipegang dan sebagainya. Jadi benda-benda ni saya rasa adalah satu benda yang agak pelik lah. Pelik sebab kalau contoh anda berpeluang macam saya, sebelum ni saya boleh pergi ke Forex Expo Hong Kong di mana saya dapat tengok sendiri solution provider yang mana apa dia tunjuk cara nak buat forex broker kan. So kita boleh tengok yang bukan semua online forex broker ni dia buat benda-benda macam tu kan. Ada juga online forex broker yang betul-betul bagus, yang mana dia ada sistem-sistem dia sendiri, iaitu cara dia clear order daripada trader kan, cara dia liquidity dia ambil mana. So daripada segi liquidity swap, bagaimana dia menghapuskan swap, bagaimana dia membayar swap kepada liquidity provider, bagaimana apa dia clear order dia kepada liquidity provider, dia, bagaimana orang panggil OTC, over the counter market sini, maksudnya beroperasi. So benda-benda ni lah yang perlu diambil perhatian oleh ustaz-ustaz yang berkomen tentang forex ni haram, okay? Sedangkan saya tengok dalam kenyataan tentang forex ni haram, benda-benda tu tak ada pun. Benda-benda tu tak ada pun. Diorang just komen tentang benda-benda yang bagi istilah-istilah Arab yang agak orang-orang, bukan saya nak kata orang-orang marhain ni, maksudnya orang-orang netizen ni susah nak faham kan. Macam-macam apa benda lah ni kan. So bagi saya itu adalah satu benda yang patutnya okey, patutnya dikaji lebih mendalam. Dan kalaulah online forex trading ni dibenarkan Malaysia, saya nak tengok jugalah apa ustaz-ustaz ni komen. Benda ni sama je macam isu sebelum ni, isu Bitcoin kan, di mana Bitcoin masa awal-awal muncul dulu, terus keluar ustaz-ustaz Facebook kan, terus komen tentang Bitcoin, yang mana diorang kata oh Bitcoin haram kan, benda-benda ni tak bagus, digunakan untuk apa pembelian senjata lah apa semua. Tapi bila sekarang, bila apa Bank Negara Malaysia regulatekan apa cryptocurrency, iaitu Bitcoin kan, Bitcoin dan beberapa apa altcoin lain lah, alternative coin yang lain, okey. So bila regulate benda tu, so jadi ustaz-ustaz forex ni pula diam, kata keluarkan kenyataan oh dia mungkin dia jadi halal disebabkan inilah, disebabkan itulah. Sedangkan sebelum ni masa Bank Negara Malaysia bagi tahu benda tu tak boleh, terus dia orang pukul rata kan, kata benda ni haram kan, sedangkan tak buat kajian dulu. Tapi bila dah benda ni dah halal, dah maksudnya dah dihalalkan oleh Bank Negara Malaysia, barulah dia orang komen oh boleh pula kan, boleh macam ni dan macam tu kan. So bagi saya benda ni adalah satu benda yang tak adil. Jadi cuba buat kajian yang lebih mendalam, kalau perlukan apa info-info daripada saya. Mungkin disebabkan pergerakan Malaysia sekarang, maksudnya pergerakan pasaran Malaysia sekarang, mungkin untuk lebih untuk regulate forex semua ni, saya juga apa berlapang dada kalau contoh ada sesiapa pakar ke macam mana ke untuk apa menjemput saya ke untuk berkongsi kan, bukan menjemput saya bagi cakap ke apa, tak ada, maksudnya jemput saya untuk saya berkongsi pendapat saya tentang pasaran online forex trading dekat Malaysia ni. Jadi sebab saya pun menguruskan intraday.my, iaitu sebuah website pasaran keuangan, okay, yang paling popular dekat Malaysia, paling banyak visitor dekat Malaysia tentang pasaran keuangan, terutamanya forex. Jadi saya nak sumbangkan sesuatu kepada apa perkembangan online forex trading dekat Malaysia ni, untuk kita sahkan, untuk kita legalkan, okay. Dan dalam masa yang sama,
Saya rasa dalam masa yang sama, okay, bila online forex trading ni dapat disahkan dekat Malaysia, ia juga akan memberikan maksudnya apa, daripada segi kita dapat menghalang daripada orang-orang terjebak kepada skim-skim, sebab dah ada guideline dia, dah ada law dia dah kan. Siapa yang operate online forex trading yang tidak bagus, yang tidak betul ke apa semua, benda ni dapat dibasmi. Okay, so jadi mungkin yang promoter, maksudnya kita panggil IB lah, IB untuk forex broker apa semua pun, mungkin perlu mengambil lesen, contohnya macam Remizer punya lesen ke kan, modul apa-apa ke untuk futures ke kan. So jadi bila benda-benda terjadi, so bagus benda ni, saya nampak benda ni bagus untuk perkembangan online forex trading Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim yang mengusulkan benda ni di Parlimen Malaysia pada semalam. Okey, jadi saya harap sangat perkembangan, apa maksudnya, terdapat perkembangan yang positif dalam arena industri forex trading di Malaysia ni. Jadi kita cuba cari persamaan dan apa, kita cuba solvekan masalah ni, dan sama-sama supaya sama-sama forex trader dapat manfaat, negara pun dapat manfaat untuk memberikan lebih kepada apa, ekonomi, menjana ekonomi apa Malaysia. Okey, jadi saya rasa sampai situ saja untuk video kali ini. Video pendek je, saya nak ulas pasal semalam tu je. Jadi jumpa anda pada siri-siri vlog dan siri-siri video saya yang akan datang di YouTube channel saya, Mursyid Mohamad. Jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk komen dekat video ni apa saja pendapat anda tentang online forex trading ni, dan juga jangan lupa untuk share, okay, video ni ke Facebook ke Instagram ke mana-mana saja, sebarkan lagi supaya kita dapat memberikan impak. Okey, daripada forex trader ni dapat memberikan impak kepada industri forex di Malaysia. Okey, jadi sampai situ saja. Like video ni, subscribe YouTube channel saya, dan stay tune untuk next vlog. Okey, jadi ciao. Assalamualaikum. Bye bye.